Misalkan di sini saya akan memberi warna pada judul kolom pada bagian ini ya. Oke, caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara memberi warna pada tabel di Microsoft Word. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya. Misalkan di sini saya akan memberi warna pada judul kolom pada bagian ini ya. Oke, caranya adalah kalian blok saja pada bagian yang akan diwarnai. Kemudian klik kanan, pilih Table Properties. Kemudian kalian pilih Border and Sanding. Kemudian kalian pilih shading. Nah, pada bagian ini kalian klik saja, kalian pilih warna yang diinginkan. Misalkan saya akan membuat warna kuning ya. Jika sudah, oke. Oke, maka sekarang sudah berubah menjadi warna kuning. Demikian tutorial singkat cara memberi warna pada tabel di Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.